Assalamualaikum adik-adik. Untuk subjek bahasa Melayu tahun 1 pada kali ini, kita akan mempelajari satu tajuk baru dalam unit 5 iaitu tolong menolong. Adik-adik akan membaca dan memahami frasa. Membaca dan memahami frasa. Baik, kita akan baca bersama-sama cikgu. Adik-adik ikut di rumah masing-masing. Ada tiga sekawan, iaitu sang ular, sang tikus dan sang burung. Mereka selalu tolong-menolong antara satu sama lain. Baik, kita ulang. Ada tiga sekawan, iaitu sang ular, sang tikus dan sang burung. Mereka selalu tolong-menolong antara satu sama lain. Seterusnya, perenggan kedua. Perhatikan gambar yang diberi dan bersedia untuk membaca bersama-sama cikgu. Pada suatu hari, tiga sekawan itu bermain di dalam hutan. Malangnya, mereka terkena jerat. Mereka cuba membebaskan diri. Kita ulang. Pada suatu hari, tiga sekawan itu bermain di dalam hutan. Malangnya, mereka terkena jerat. Mereka cuba membebaskan diri. Seterusnya, perenggan ketiga. Perhatikan gambar yang diberikan dan sedia untuk baca bersama-sama cikgu. Sang tikus menggigit jaring dengan giginya. Suara merdu sang burung memanggil kawan-kawan mereka di dalam hutan. Kita ulang ya. Sang tikus menggigit jaring dengan giginya. Suara merdu sang burung memanggil kawan-kawan mereka di dalam hutan. Dan perenggan yang terakhir, perenggan keempat. Sedia untuk baca bersama-sama cikgu dan perhatikan gambar yang diberikan. Tidak lama kemudian, kawan-kawan mereka pun datang membantu. Akhirnya, mereka bebas. Kita ulang. Tidak lama kemudian, kawan-kawan mereka pun datang membantu. Akhirnya, mereka bebas. Baiklah, tahniah adik-adik. Jangan lupa untuk ulang video ini dan baca sehingga adik-adik faham. Seterusnya, buat latihan di dalam buku aktiviti muka surat 31, 30 dan 31. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel cikgu. Terima kasih. Bye.